Sobat School Fans, balik dengan Ricky Padilla. Dan sekarang ini gue sedang ada di Gor Sumantri untuk meliput pertandingan scrimmage antara Jubilee Phoenix melawan PPOP DKI Jakarta. Jubilee Phoenix, of course, mereka lagi persiapan diri untuk DBL Jakarta Championship Series. Gila men, gue pegel banget sih ngerekam mereka sih, karena mereka larinya kenceng banget. Mainnya benar-benar dengan speed. Dan ya, kalau mau main di Jubilee, fisik lo harus super bagus sih, jujur aja. Dan beberapa pemain kalian udah pernah lihat lah ya di channel gue. Ada Kenneth LeBron, ada Barwin, ada Timothy. Tapi pemain dengan jersey nomor 8, ini siapa ini? Gila sih, gue bener-bener impress banget ya, hustle banget mainnya. Dan bener-bener apa ya, do all the little things sih menurut gue sih. Dan gue impress banget, dan menurut gue ini adalah salah satu tipe pemain yang akan jadi idamannya pelatih-pelatih sih nantinya. Jadi, may I'm very impressed. Kalau kalian nomor 8 itu namanya Jel-Jel. Tapi ntar kalau ditau nama lengkapnya, please tulis di comment section di bawah. Sedangkan dari PPOP DKI Jakarta ini kita penasaran nih, setelah eranya Derek, eranya Dede, eranya Jalu, gimana nih mereka? Tapi ternyata mereka ada beberapa pemain yang kita udah pernah lihat juga di Timnas U16. Tapi gue impress dengan shooter-shooternya mereka sih. Ada nomor 24 yang gue gak tahu namanya siapa. Tapi kalau nomor 23 ada namanya Iran. Mereka ini nambah shooter lumayan banyak sih menurut gue sih, PPOP DKI Jakarta ini. And of course lah, mereka masih superior juga. Size-nya mereka juga cukup bagus. Ya semoga aja mereka akan sering tanding-tanding ya, biar bisa gue liput lagi PPOP ini. Tapi once again, thank you so much though untuk Jubilee dan juga PPOP yang sudah mengizinkan gue untuk meliput pertandingan scrimmage hari ini. Really appreciate them. Kalau gitu kita langsung ke highlights-nya aja. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and enjoy the highlights guys. Thank you.